Sebelum Anda menonton video ini, siapkanlah tisu di tangan Anda. Karena bisa jadi fakta ini akan membuat Anda terharu. Kita akan mengupas fakta bahwasannya Ustazah Citra Ramawati dan Amelia Oktaviani adalah saudara kembar. Baiklah, kita buktikan fakta-faktanya. Biasanya, saudara kembar memiliki kesamaan fisik. Akan tetapi, secara fisik, Ustazah Citra Ramawati dan Amelia Oktaviani berbeda. Ustazah Citra memiliki pipi yang tirus. Tirus sama dengan ramping. Tapi, kita tidak boleh berputus asa. Mari kita cari fakta yang membuktikan bahwa Ustazah Citra Ramawati adalah saudara kembar Amelia Oktaviani. Citra Ramawati terdiri dari 14 huruf. Amelia Oktaviani terdiri dari 15 huruf. Jika kita jumlahkan 14 ditambah 15 sama dengan 29. Ada apa dengan angka 29? Wow. Ternyata angka 29 adalah tanggal lahir mereka berdua. Cie. Apakah ini suatu kebetulan? Oh. Kita lihat lebih dalam lagi. Ustazah Citra lahir di Garut. Amelia Oktaviani lahir di Garut. Mereka lahir di kota yang sama. Cie. Apakah kota Garut mengingatkan kalian pada sesuatu? Ya, kota Garut mengingatkan kita pada domba Garut. Domba dapat diartikan sebagai dosa penyembah berhala. Seperti firman Allah yang artinya, janganlah kalian menyembah selain Allah. Wow. Apakah kamu menyadarinya? Itu adalah pelajaran ilmu Al-Quran. Lalu, apa hubungannya antara ilmu Al-Quran, Ustazah Citra, dan Amelia? Ya, ilmu Al-Quran adalah pelajaran yang sama-sama dipelajari oleh mereka di Ponpes Al-Bashariyah. Wow, super sekali. Biasanya, saudara kembar saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Kurang tidak sama dengan tambah, tambah tidak sama dengan kali, kali tidak sama dengan bagi. Wow, kita berbicara tentang matematika. Matematika adalah pelajaran yang disenangi Ustazah Citra, sementara Amelia Oktaviani anti matematika. Ya. Apakah kalian melihat keanehan ini? Ya. Ustazah Citra melengkapi kekurangan Amelia Oktaviani sehingga menjadi sempurna. Terbukti bahwasannya Ustazah Citra Ramawati adalah saudara kembar dari Amelia Oktaviani.